Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la illa billah. Para pendengar setia RSB di mana saja berada. Wabil khusus Pak Putra beserta jajaran penyiar Semoga Allah menyayangi kita, memberikan kemudahan atas segala aktivitas kita, rezeki lancar, sehat walafiat. Semoga yang pesta semalam ya uh, Pak Atan ya, uh, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk beliau dan untuk kita semua, termasuk uh, Pak Andika Ponsel yang atuk yang jago Pantun itu apa? tuk janggut ya itu iya iya bukan saya kurang paham tak dari mana cuman itu famili Pak Andika Ponsel semoga Allah lapangkan uh, kuburan almarhum hari ini kan kita bercerita tema cara bersyukur yang baik bersyukur merupakan salah satu sifat yang terpuji asyukur yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kita sudah masyhur dengan ayat ini, surah Ibrahim ayat 7. Uh, kalau tak salah ingat saya begitu. Uh, saya baca <lian> Langsung ke ayat La in la kafartum inna Sebelumnya sebetulnya ada ayat lagi lain syakartum dan bersyukurlah atas uh, nikmat ya lain syakartum la dan nakum kalau kamu bersyukur nikmatnya ditambah oleh inna ada syadid kalau kufur azabku kata Allah sangat pedih jadi ketika kita bersyukur itu sebetulnya tambahan untuk kita karena katanya lain syakartum kalau kalian bersyukur, la aziz dan nakun. Aku tambah kata Allah. Allah berjanji. Allah tekankan situ. La aziz dan nakun sungguh aku akan tambah. Tapi di sini, kemana sih cara bersyukur yang baik? Kita sering sekali bukan ambigu ya antara ucapan alhamdulillah dengan syukur. Alhamdu dengan syukur. Alhamdu ini secara bahasa, secara istilahnya syukur. Jadi Alhamdulillah itu kan muji Allah. Kalau syukur itu kan terima kasih kepada Allah. Maka kalau sebelum kita bahas syukur. Kita harus pahami. Rukun alhamdu itu ada lima. Di dalam kitab uh, Nailur Raja. Syarah Safinatun Najah. Itu dikatakan. Dan bagi ucapan Alhamdulillah itu ada rukun yang lima. Pertama, hamid. Siapa hamid itu? Makhluk yang memuji. Kita lah itu. Hamid. Wahuwa munsi'ul hamdi. Itulah kita. Yang kedua, mahmud. Siapa itu? Allah. Allah lah yang memberikan kita nikmat. Kepada dialah kita mengucapkan pujian itu. Ada lagi namanya mahmudun bih apa mahmudun B itu alisan mulut kita jadi yang digunakan untuk memuji itu pakai mulut ada lagi mahmudun alaihi wa huwa itulah nikmat jadi apa yang dipuji atasnya nikmat dikasih sehat dikasih umur dikasih rezeki begitu dan terakhir ada namanya siwat siwat ini ucapan pujian Alhamdulillah, terima kasih. Begitu. Tapi kalau kita tengok di dalam kitab uh, yang sama, dalam kitab Nailul Raja, Walahu aksamun arba'atun. Dan untuk Alhamdulillah itu, Alhamdulillah itu ada empat bagian. Hamdu qadimin li qadimin. Pujian Allah kepada Allah sendiri. Allah katakan dalam Al-Quran, Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah lah sebaik-baik pelindung dan Allah lah sebaik-baik penolong. Ada lagi hamdu qadimin. Hamdu qadimin li hadisin. Ujian Allah bagi makhluk. Ni'mal abdu innahu awwahab. Sebaik-baik hamba itu adalah yang taat kepada Allah. Udah itu lagi yang nomor tiga. Hamdu hadisin li qadimin. Ujian makhluk kepada pencipta. Wahuwa hamidana lillahi azza Sebagaimana kita menguji Allah Ta'ala. kakaulina alhamdulillah. Seperti perkataan kita, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Wahamdu hadisin li hadisin. Pujian makhluk kepada makhluk. Ada orang menolong kita, kita puji dia. Dia memberi kita. Kakaulika ni'mar rajulu zain. Sebaik-baik laki-laki itu zain. Jadi kalau ada yang memberikan bantuan, itu pujian makhluk kepada makhluk. Tapi harus kita pahami syukur itu. Rukunnya ketika di dalam hati dia meresapi apa nikmat yang datang sama dirinya direnungkannya dicernanya jadi datang rasa berterima kasih dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia ada syukur itu bilisan kalau tadi syukur bilkan lebih bersyukur dengan hati. Kalau syukur dengan lisan, dia uh, mengucapkan, iya terima kasih alhamdulillah. Bagaimana tadi kan uh, waanya uh, kata apa ya kata-kata hari ini yang baik gitu. Kenapa saya cuma ucap alhamdulillah? Alhamdulillah itu sebenarnya bukan sekedar ucapan, tapi ada makna yang menyertai dalam hati. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Tapi di dalam hati kita, hari ini dikasih nafas, hari ini dikasih hidup, hari ini bisa makan. Malam tadi saya beserta jamaah, termasuk Pak Andika Ponsel ada di situ, kami membahas tentang syukur juga, ya, ketepatan juga tentang itu. Jadi, nafas itu setiap tarikan itu luar biasa. Orang kalau tidak makan itu ada rentang waktu. Sekian lama. Minum juga begitu. Tapi kalau nafas, itu luar biasa. Lebih sangat kita perlukan. Tapi hal itu kadang kala kita sepelekan. Jadi satu setengah bulan yang lalu ketika saya saya cerita kembali ya tentang masalah sakit maaf ya. Satu setengah bulan yang lalu saya mengunjungi jamaah apa saya obname tapi saya obname bisa jalan-jalan. Jadi saya tengok jamaah itu di badan dia sudah cukup banyak selang. Ruang ICU di rumah sakit Kuala Gunung, rumah sakit Kuba itu. Ketika saya sapa, eh, eh gitu saja katanya. Ketika dia sehat, saya sudah jumpa, udah taklim, udah pengajian. Waktu saya datang itu, ibu ingat, saya katakan gitu. enggak, Ustaz. Ah, itu. Jadi, luar biasa ya. Ketika Allah beri kita di sana itu kan di ICU, tabung oksigen. Bahkan ketika ada saya menghadapi, menghadapi orang sakaratul maut, itu dikencangkan oleh perawat e, tabung oksigen. Oksigennya itu dia ngomong tak masuk lagi, tak masuk lagi. Di depan mata saya lah dia melepaskan nyawa dia itu, roh dia itu, luar biasa. Jadi dalam hal yang sepele saja apa yang mau kita syukuri, maka sebaik-baik kita ini e, bersyukur cara bersyukur yang baik Sapi itu yang beri siapa jadi ada saya nonton video tapi ini agak lucu sih sedikit Anda kalau dapat besok pagi satu miliar mau tidak mau senang senang e, bersyukur syukur tapi besok pagi e, Anda tidak hidup Janganlah kata dia. Ketika anda suruh pilih antara satu miliar dengan uh, hidup, anda pilih mana? Hidup. Anda ketika menerima satu miliar bersyukur, berterima kasih. Kenapa anda hidup hari ini tidak berterima kasih, tidak bersyukur gitu? Padahal anda menganggap satu miliar itu lebih minim daripada hidup anda. ya Hidup anda itu lebih mahal. Jadi hari ini walaupun kita dengan rasa capek hari yang lalu ditenagai dengan angsuran utangan-utangan untuk bekerja ini semangat kita karena itu ada yang mau dibayar tidur dengan kecapean sibuk kita dengan segala aktivitas tapi ingat kembalikan pujian itu kepada Allah terima kasih Allah dalam salat kita membaca alhamdulillah al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin ketika kita mengatakan alhamdulillah itu yang hadir di dalam diri kita Pak Putra itu harusnya terima kasih ya Allah juhur ini aku masih bisa menghadapmu asar ini terima kasih ya Allah maghrib ini isa ini subuh ini itu loh itu yang perlu dihadirkan ketika kita mengucapkan alhamdulillah di dalam sholat masuk ke dalam relung hati kita terbentuk dengan anggota kita itu semua wujud syukur yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Makanya dikatakan syukur tadi ada tiga. Syukur dengan hati, dengan merenungkan, meresapi. Syukur dengan lisan mengucapkan. Dan syukur dengan anggota berbuat. Dengan anggota tadi, dengan kebaikan. Apa dapat sekarang? Kalau ibaratnya dikasih rezeki, harta. Dengan harta itu bisa nggak buat syukur? Kalau ada rezeki, bisa untuk kurban, bisa berangkat ke tanah suci, bisa bangun masjid, bisa bantu orang susah, bisa berbuat kebaikan. Begitu. Kalau seandainya badannya sehat, badannya dibuat baik, nggak? Apalagi ada punya kemampuan keahlian, syukurnya dengan apa? Berbuat baik dengan itu. Jadi, ini e, makna syukur yang sebenarnya. Bersyukur memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Di antaranya meningkatkan kebahagiaan. Kalau bahagia mau meningkat, tingkatkan syukurnya. Yang kedua, memper, memperkuat kesehatan mental. Contoh, kita ini sakit nih. Tapi rajin syukur. Sakitnya berkurang. Walaupun banyak sakit. Karena yang dipandang, yang nikmatnya. Akhirnya pikiran kita teralihkan. Kalau seadanya menyesali diri. Memikirkan yang negatif-negatif tinggi. Hari inilah kita sakit nih, tapi masih ada orang-orang yang di sekeliling kita rela bersama kita, mengurusi kita, mendengarkan celotehan kita, berbagi rasa dengan kita. Seperti pasangan, pasangan kita itu rela menua loh bersama kita. Berapa tahun, berapa umur yang dijalaninya bersama kita, menghadapi segala macam kelakuan kita, segala tetek bengek kita, tapi dia tetap bersama dengan kita menua bersama kita. Dulu kita giginya sama-sama penuh, sekarang sudah mulai ompong. Matanya dulu yang cas, sekarang sudah sama-sama kabur. Dulu telinganya yang eh, daya tangkapnya luar biasa, sekarang sudah mulai peka. Jadi syukuri, walaupun korak, walaupun sudah mulai keriput, walaupun ya Allah. Kalau kita pada-pada, patahin lah ya. Kita tengok yang lain rasa kurang syukurnya itu ya kan. Tapi coba pandang perjalanan yang telah kita lewati. Memperkuat hubungan dengan orang lain. Karena syukur kita dibantu orang. Dalam kitab Minhajul Arifin itu serendah-rendah syukur itu kita tetap pandang nikmat yang diberikan Allah orang itu dari Allah. Jadi kita terima kasih sama orang itu sebenarnya kita lagi berterima kasih pada Allah. Ya, jadi sekolah bantu kita. Terima kasih sekolah. Tapi yang kita pandang, Allah membantu kita lewat dia. Ada banyak cara untuk bersyukur. Mengucapkan rasa syukur. Menyadari nikmat yang dimiliki. Jangan pandang yang tak ada dulu. kadang kala kan begini. Ada satu gelas. Gelasnya itu berisi seperempat airnya. Tapi orang ada yang fokus kepada tiga perempat. Ah kosong. Padahal udah ada seperempat. Tapi kalau dia memandang yang ada, oh udah ada. Begitu. Ibaratnya ada sebuah kain putih, sehelai kain putih. Tapi ada titik hitam, tapi fokusnya ke titik hitam. Pandang yang putihnya. Sama dengan orang. Orang ini, kecuali Nabi ya, Nabi maksum. Saya sendiri, pasti ada kekurangan. Saya bukan maksum. Kalau mau cari, saya ini sempurna. Saya makhluk yang banyak kurangnya. Begitu juga dengan seluruh manusia. Setelah dari itu. Udah itu lagi, cara bersyukur itu berbagi. Kalau berbagi terasa banyak. Kalau seandainya tidak berbagi, ya orang pelit itu sebenarnya nyusahkan diri. Kenapa dalam Islam diajarkan bersedekah, berkurban, berzakat? Supaya menebarkan kebahagiaan di uh, List apa di, di muka muka orang yang sedih itu ketika kita berbagi naik senyumnya jadi Islam itu agama rahmat alamin dengan cara berbagi ada makanan bisa kita berbagi bagi melakukan kebaikan itu termasuk bersyukur menjaga diri dari kelalaian itu juga bersyukur jadi marilah kita jadikan rasa syukur sebagai makanan pokok bagi hidup kita ini tiap hari harus dimakan Aa, jadi Mari kita renungkan nikmat yang telah datang kepada kita. Jangan fokus kepada yang tidak ada. Orang punya mobil, kita baru punya kereta. Harusnya syukur. Alhamdulillah ada kereta, ya Allah. Mobil nanti. Kalau dipandingkan orang yang jalan kaki. Ah -ah. jadi gitu loh. Teguh dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memudahkan saya. Pak Putra, dan para pendengar setia RSB Radio Suara Batubara FM 89.3 di mana saja berada untuk bersyukur. Syukuri apa yang ada hari ini mulai dari hal yang kecil. Tanya pada diri kita, apa yang mau disyukuri hari ini untukku sehingga dari rasa syukur itu hadir rasa kebahagiaan dan ketenangan. Kiranya begitu Pak Putra ya. Masya Allah, Pak Hamid. Oh, yang sebagaimana nanti tadi ada Hamid. Orang yang uh, bersyukur. Orang yang hobi memuji. Masya Allah. Ya. iya Pak. Ya, Pak Hamid yang baik dan seluruh pendengar setia, tindakan nyatanya itu beribadah kepada Allah. Uh, tindakan itu kan dikatakan khairun nas ampa uhum linda sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi, tindakan nyata itu kan harus nampak. Kalau dia sehat, syukurnya sholat. Kalau dia punya harta, syukurnya berbagi. Kalau dia, iya tanya saja apa makna bersyukur: punya anak, didik yang baik, punya istri bersama menggapai surga. Punya rumah, jadikan rumah sebagai tampungan untuk menerima tamu-tamu dan berbuat kebaikan padanya. Tindakan nyata loh itu. Kalau hari ini eh, diberikan kesehatan badan, mudahkan untuk senyum kepada semua orang. Begitu loh. Iya, <tuh> <tuh> iya Bu Anum. Iya Bu Anom, silakan. Waalaikumsalam, Bu Anom, di pesisir. Semoga Allah menyayangi. Iya. Iya. Iya Bu Anom, oh. tetap aja. Hidayah, kerja Allah. Ada namanya proses. Hari ini mungkin belum diterima. Besok, besok, besok. Besok, besok, terus, 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 sampai mati. Ajak. Dan jangan lupa doakan. Agar anaknya jadi anak yang soleha. soleh dan soleha. Mudah-mudahan anak Bu Anum, Allah jadikan orang yang baik dan terbaik. Dan begitu juga anak kita semua. Dan begitu juga untuk kita semua. Iya, jangan bosan. Nabi itu ngajak. Benar. Sebagaimana kita loh. Uh, kita. kita kita kan, kan tak jadi baik langsung seperti ini loh. Pak Putra. Dulu bukit balas sholat ya. Lama-lama ya. Udah menikmati kan. <laughs> iya. Iya insya Allah. Iya, Pak Gunawan. Pak Uban, Pak Uban. Masya Allah. Alhamdulillah. Amin. Begitu juga untuk Pak Gunawan. Oh, support. Iya, iya terima kasih. Iya, semoga Allah menyayangi beliau dan kita semua. Iya, Pak Er ya. Hmm. Iya, benar, benar. Iya, Pak R, boleh. Kalau sholat itu, yang membentangkan waktu itu kan Allah. Memang ada waktu fadilat, abdolnya itu, azan langsung kerjakan. Ada lagi waktu ikhtiar ada lagi waktu jawas, ada lagi jawas bila karoha, ada jawas bikaroha, ada namanya tahrim. Maksudnya kalau seandainya di luar waktu haram, selagi masih di dalam waktu boleh-boleh saja. Cuman orang tak mengejar fadilat. Ibaratnya kalau datang undangan kayak ee uh, paatan semalam kalau datangnya awal-awal, makannya masih banyak. Masih fresh-fresh. Kalau datangnya pertengahan, udah mulai nih. Banyak orang nih, nyampur-nyampur. Kalau datangnya akhir, ujung-ujung Mungkin dapatnya telur saja. Uh, sudah tidak banyak lagi, gitu. Begitu juga lah keberkahan. Seperti itu, dalam sholat loh. Kalau ngejarnya, ya. Sebetulnya sholat gini loh, uh, Pak R kapanpun kita kerjakan sholat, tetap kerjakan sholat. Orang mengerjakan sholat di akhir, tetap juga mengerjakan sholat. Orang mengerjakan sholat di awal, tetap mengerjakan sholat. Orang mengerjakan sholat di akhir, dia penuh dengan rasa bersalah. Karena mengerjakannya di ujung-ujung. Tapi kalau orang mengerjakannya di awal, hatinya akan penuh dengan keteraman Katanya, oh udah aku kerjai, Alhamdulillah. Gitu loh. <laughs> Iya. Enggak apa-apa. Insya Allah kita tampung. Waalaikumsalam <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ayat tata tempoh hari jumpa di Pecotot Reborn. <laughs> Ada. Iya. Iya. Bagaimana mengajarkan anak agar bersyukur sedini mungkin. Islam mengajarkan ada unsur yang namanya ibadah. Ibadah itu tanamkan juga pengertian kenapa sholat, bersyukur kau diberikan kesehatan, nah hidup hari ini Did didampingi dikasih pemahaman kayak puasa kenapa nahan ya kalau lagu bimbo itu uh, buat apa berlapar lapar karena itu uh, ada anak bertanya pada bapaknya. Gitu. Jadi ketika dia lapar, ketika dia buka kan, kayak mana rasamu nak, enak ya Alhamdulillah. Nah, itu dia dapat air segelas, kan ngajarin. Udah itu lagi mengajarkan sedini mungkin kita menitipkan sedekah lewat tangannya. Ini loh nak sedekah, itu kan ngajari itu. Uh -uh. Jadi secara tidak langsung ngajari agar menjadi kebiasaan baik. Begitu loh. Iya. Iya, semoga. oh iya, lanjut. silakan. Iya, Pak Junaidi di Simpang Dolo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah, ini astajib lakum ya, Pak Junaidi. Ya, mintalah kamu Aku kabulkan begini, Pak Junaidi yang baik dan seluruh jamaah yang Allah berkahi, meminta itu tidak salah kalau digunakan untuk menambahi rasa syukur. Jadi, minta banyak nih, ya Allah, izinkan aku punya mobil. Dengan mobil nanti, aku bisa bantu orang. Boleh, berarti digunakan permintaan itu agar... Nambah syukur, bantu orang dalam tindakan. Lagi, ya Allah, aku minta banyak nih. Mintanya harus dijelasin supaya doanya konkret. Mintanya berapa, satu m. Lalu dapat, cuman sepuluh ribu. gitu ya Allah. Alhamdulillah, mulai gitu. Aku sudah dapat sepuluh ribu. Masih perlu ya Allah, sembilan ratus, sembilan puluh sembilan juta, sembilan ratus, sembilan puluh ribu lagi. Lalu datang satu juta. Ya Allah, sudah datang satu juta. Masih perlu 999, uh, 98 juta. 9, uh, pokoknya gitu loh. <laughs> Jadi dimulai konkret gitu loh. Jadi mintanya banyak, tapi tujuannya untuk yang baik. Boleh. boleh Ya Allah, aku mau berangkat ke Tanah Suci nih. Lapangkan rezekiku. Itu bukan gak bersyukur. Itu justru meminta Allah agar kita tambah Upaya untuk bersyukur, tapi yang dapat dulu syukuri, yang dapat ini dulu. Kalau yang belum dapat, mohon sama Allah minta itu, bukan enggak bersyukur. Allah yang suruh, tapi didasarkan dengan hati yang menyerahkan rasa terima kasih itu kepada Allah. Begitu loh, Pak Junaidi, ya iya. Ya. Iya. Iya, kalau ada kipas, kalau ada AC-nya membuat ibadahnya tambah adem, Iya, itu termasuk syukur gitu loh. Kipas angin ini alhamdulillah ya Allah ada. Mudah-mudahan aku punya rezeki bisa pasang AC agar ketika aku nanti doanya tambah adem, tambah khusyuk, baca Qur'annya tambah baik. Tapi kadang kala itulah manusia ini dapat asyik bukan apa tambah ngoro. Masyaallah. <laughs> Begitu Pak Putra, luar biasa. <laughs> iya 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 iya. Iya. Yeah. Oh, masyaallah Pak Jude ini kembaran Pak Eko. Masyaallah. Oh iya, semoga ikan asinnya lancar rezekinya, insya Allah. Oh masya Allah, titip salam sama Pak Eko. Semoga Allah menyayangi beliau dan kita semua. Silakan, silakan. Oh iya, Bang Tommy, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Tommy. Oh iya, iya, iya. Hmm. Iya, di dalam VK tahajud itu Pak Tommy memang syaratnya harus tidur. Kalau belum tidur bukan tahajud. Karena bahasa tahajud itu sendiri secara bahasa Arab kalau kita terjemahkan bangun setelah tidur. Jadi kalau dia membuat sholat tahajud, belum tidur, itu bukan tahajud namanya. Tapi sholat sunat, dia mulai sholat malam itu, sholat sunat biasa. Sebetulnya tahajud itu adalah sholat sunat mutlak. Cuman dilakukan setelah tidur namanya tahajud. Begitu. Makanya bisa banyak, mau 100 rakaat, 200 rakaat, 1000 rakaat, setahannya lah. Saya berketepatan juga ngisi juga di uh, apa pajak kerang itu di depan rumah Haji Cun itu kan ada pelataran untuk tempat mengaji. Ya, semoga Allah melancarkan rezeki Pak Tommy. Jadi kalau Pak Tommy buat sholat sunat sebelum tidur itu namanya bukan tahajud. Tahajud itu walau tidur malam hari itu 10 menit, 5 menit. Yang penting tidur dia begitu loh. Mm -mm. Iya, yang penting sebaiknya ya, sepertiga malam terakhir. Ya kurang lebih jam satu, jam dua bawa terus. Di saat manusia tidur, nyenyak gitu. Tapi ya alarm. Cuman kan kalau seandainya dia tidurnya bentar, ibaratnya dia habis maghrib tidur kan. Oh, udah tidur kan udah bagian malam juga. Nanti Isa mau lanjutnya dengan tajud, boleh. Walaupun jam sembilan. Uh, boleh, karena udah malam, karena udah tidur malam. Iya, tapi yang baiknya ketika manusia tidur, dia bangun menghadap Allah. Tapi kayak sekarang nih, payah <tih> orang tidur. Uh, memonitor Facebook, nonton TV, nonton Youtube. kadang kala main apa, uh, macam-macam lah di HP itu. kadang kala bisa nggak tidur malam, banyak kesibukan. Iya. <tih> yeah. Iya, Pak Tommy. Semoga Allah Ta'ala menyayangi. Iya, iya. Saya di Pajak Kerang itu dekat Chun. Iya. Iya. Iya, iya. Masya Allah, Masya Allah. Nama artis ya? Oh, Pak Muhammad Yusuf, masya Allah. <laughs> iya, semoga Allah menyayangi Pak Yusuf dan Bu Nurul Afrida, ya. Uh. Iya, iya. Iya, jadi sebagaimana cerita tadi, uh, kita harus jadikan rasa syukur itu sebagai bahagian dari kehidupan kita. Sebagaimana kita perlu nafas, kita juga perlu syukur. Kita perlu kaki untuk berjalan, kita juga perlu syukur untuk berjalan dalam kehidupan ini. Kita perlu tangan, kita juga perlu syukur untuk memegang kehidupan ini. Jadi, syukur itu tidak boleh terlepas dari kehidupan kita. Kalau terlepas, maka kita seperti orang yang kehilangan kehilangan arah, tidak ada kompas. Syukur itu juga nama Allah, Asyakur. As ya asyakur. As Jadi siapa yang rajin bersyukur, dia lagi seakan-akan dekat sama Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa belajar pandai bersyukur. Walaupun hari ini kayaknya belajarnya sulit loh untuk mensyukuri. Kita ditipu, disakiti, diambil hak kita, dikhianati, dizolimi. Iya, tapi belajarlah bersyukur. Ini ini cerita untuk diri saya juga sendiri. Karena Mungkin saya ini masih banyak kurang bersyukur. Semoga Allah Ta'ala bimbing saya dan seluruh pendengar setia RSB di mana saja berada. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiru ilaih. Terima kasih Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.